Sahabat Rumba, para guru yang kami banggakan, guru akar dari semua profesi. Setiap orang akan membekali diri dengan pendidikan. Pendidikan yang paling dini dan mendasar, yaitu dari sekolah, di mana yang menjadi sumber dari ilmu itu adalah seorang guru. Sesukses apapun seseorang di profesinya, akarnya adalah dari sekolah, dari seorang guru. Apalagi sekolah dasar, tempat mengasah ilmu formal paling awal, yaitu membaca, menulis, berhitung. Hal sederhana inilah menjadi modal dasar untuk bisa mempelajari segala sesuatu pada masa-masa selanjutnya. Guru membuka pintu dan jendela kehidupan ke masa depan. Lalu apakah ukuran kesuksesan seorang guru? Apakah kenaikan status dari sekedar sebagai guru pengganti, naik menjadi guru honor, selanjutnya guru tidak tetap, diangkat menjadi aparatur sipil negara, atau menjadi karyawan tetap di sekolah swasta? Dalam keseharian, bisa jadi terjebak dalam pengertian seperti itu. Kalau demikian yang terjadi, maka profesi guru tidak ubahnya dengan profesi lain yang dihadapkan pada situasi persaingan dan negosiasi pragmatis terhadap perkembangan zaman. Mirisnya lagi, apabila kesuksesan seorang guru justru diperhitungkan ketika melompat ke profesi lain dan merasa diakui ketika dia bukan lagi sebagai guru, alias sudah mantan guru. Tegasnya, kesuksesan guru tidak bisa diukur dalam waktu singkat dan tidak bisa diukur dengan kesejahteraan dan kemewahan yang dapat dirasakannya, terlepas dia berkekurangan atau berkecukupan. Kesuksesan guru diukur bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari produk yang dihasilkannya, yaitu masa depan anak didiknya di kemudian hari. Sementara selaku orang yang bertanggung jawab atas profesinya, guru yang sukses berorientasi kepada murid, mampu berinteraksi dengan baik dengan para siswa, mampu mengelola suasana kelas dengan efektif, mampu beradaptasi dengan berbagai latar belakang siswa, optimis dan antusias, sehingga bisa memelihara dan menumbuhkan semangat dan sportif, mengukur keberhasilan pengajarannya. Alhasil, dengan berbagai latar belakang kemampuan siswa, mereka dibekali menjadi orang yang sukses di masa depannya. Apapun profesinya, itulah usaha dan dedikasi seorang guru. Sehingga kesuksesan anak didiknya lah di kemudian hari dengan berbagai bintang yang diraihnya adalah karena tumbuh dari akarnya yang membekalinya. Alhasil, dengan berbagai latar belakang kemampuan siswa, mereka dibekali menjadi orang yang sukses di masa depannya apapun profesinya. Itulah usaha dan dedikasi seorang guru, sehingga kesuksesan anak didiknya di kemudian hari dengan berbagai bintang yang diraihnya itulah karena tumbuh dari akar yang membekalinya, yaitu guru. Sahabat Rumba, para guru yang kami banggakan, dengan usaha dan dedikasi yang tulus, sejatinya seorang guru adalah idola bagi para siswanya. Adapun sayembara guru SD favorit adalah salah satu kreativitas mengapresiasi keberadaan guru yang juga menjadi perhatian dari publik betapa pentingnya profesi guru. Mengingatkan dan menggugah tindakan aktif dan konkret dalam menunjukkan cinta pada guru dengan mendukung keberadaan idolanya. Program ini menjadi salah satu umpan balik dari satu komunitas kecil merambah sampai seluas-luasnya. Interaksi seorang guru dengan satu muridnya bergerak menjangkau satu kelas, dari satu kelas bergetar ke satu sekolah, dan bergerak ke keluarga besar, kemudian menjalar sampai ke komunitas tak terbatas. Setelah satu bulan berlalu, video kali ini menampilkan rekapitulasi dukungan sementara kepada para guru idola itu pada sayembara guru SD favorit Palembang tahun 2023-2024. Mengingatkan kembali bahwa pada babak kedua ini 75 guru favorit akan melaju ke babak semifinal, 40 berdasarkan penilaian juri, sedangkan dari kategori popularitas akan dijaring 35 kandidat dengan rincian. Pertama, tingkat popularitas 30 kandidat. Kedua, view tertinggi 1 kandidat. Ketiga, like tertinggi 1 kandidat. Keempat, subscribe tertinggi 2 kandidat. Kelima, durasi tertinggi 1 kandidat.
Sahabat Rumba, berikut tingkat popularitas para guru favorit babak kedua per hari Jumat 2 Februari 2024 jam 23.59 WIB. Nomor 185 dari Gandus yang berada di posisi pertama selama 2 pekan berturut-turut kali ini merosot ke posisi ketiga. Sekarang posisi puncak dikuasai oleh nomor 100 dari Kalidoni yang menanjak dari posisi ke-6 2 pekan lalu dan naik ke posisi kedua minggu lalu. Secara umum, posisi masing-masing guru favorit stabil, hanya berubah beberapa titik saja, antara 1-3 titik. Yang menanjak cukup menonjol adalah nomor 47 dari Kemuning, sekarang berada pada posisi ke-10. Pekan lalu masih bertengger di posisi ke-15 dan 2 pekan lalu hanya di posisi ke-28. Inilah resume posisi guru favorit dari peringkat 1 sampai dengan 15, kemudian posisi ke-27 sampai dengan 33. Posisi pertama, nomor 100 dari Kalidoni, dengan nilai 7.123, sebelumnya di posisi kedua. Peringkat kedua, nomor 171 dari Kalidoni, dengan nilai 5.905, pekan lalu di posisi ketiga. Peringkat ketiga adalah nomor 185 dari Gandus, dengan nilai 4.602, pekan lalu posisi pertama. Peringkat keempat, nomor 87 dari IT3, dengan nilai 4.482, pekan lalu dengan posisi yang sama, peringkat keempat. Posisi kelima adalah nomor 228, SU1, dengan nilai 3.357, stabil pekan lalu juga peringkat kelima. Peringkat keenam, nomor 116 Kalidoni, dengan nilai 2.993, posisi juga stabil, peringkat ke-6 minggu lalu. Posisi ke-7 adalah nomor 165 Pelaju dengan nilai 2.269, juga stabil di posisi ke-7 minggu lalu. Peringkat ke-8 nomor 98 dari Sako dengan nilai 1.854, juga stabil posisi ke-8 pekan lalu. Posisi ke-9, nomor 144 dari IB2 dengan nilai 1.848, juga stabil di posisi ke-9 minggu lalu. Posisi ke-10 adalah nomor 47 dari Kemuning dengan nilai 1.724, pekan lalu peringkat ke-15. Peringkat 11, nomor 89 dari IT3 dengan nilai 1.597, peringkat lalu ke-10. Kemudian peringkat ke-12, nomor 183 SU1 dengan nilai 1.462, pekan lalu berada juga di posisi ke-12. Peringkat ke-13 adalah nomor 164 IT3, pekan lalu di posisi ke-11, nilai yang diraih 1.458. Peringkat ke-14, nomor 191 dari Gandus, dengan nilai 1.325, pekan lalu peringkat ke-13. Peringkat ke-15, nomor 140 dari IB2, dengan nilai 1.310, pekan lalu peringkat ke-14. Peringkat ke-27, nomor 48 dari Kemuning, dengan nilai 772, pekan lalu juga peringkat ke-27. Peringkat ke-28, nomor 137 dari IB1, dengan nilai 758, pekan lalu juga peringkat ke-28. Peringkat ke-29, nomor 208 SU2, dengan nilai 750, perbaikan posisi 1 poin, 1 tingkat, dari posisi 30 pekan lalu.
Posisi ke-30 adalah 109 dari Kalidoni dengan nilai 744. Sebelumnya peringkat 29. Peringkat 31 nomor 103 dari Kalidoni dengan nilai 735, pekan lalu juga peringkat ke-31. Peringkat ke-32 nomor 24 dari Sukarame dengan nilai 723, pekan lalu juga peringkat ke-32. Dan peringkat ke-33 adalah nomor 107 dari Kalidoni dengan nilai 699, pekan lalu juga peringkat ke-33. Posisi like tertinggi, peringkat pertama nomor 100 dari Kalidoni dengan jumlah like 2600, pekan lalu di posisi kedua. Posisi kedua nomor 171 dari Kalidoni dengan jumlah like 2400, pekan lalu di posisi keempat. Posisi ketiga nomor 185 dari Gandus dengan like sejumlah 2300, pekan lalu di posisi pertama. Durasi tertinggi, yang pertama nomor 228 SU1 dengan durasi 136 jam, pekan lalu di posisi ketiga. Posisi kedua nomor 171 Kalidoni dengan jumlah durasi 117 jam, pekan lalu di posisi kedua. Posisi ketiga nomor 116 Kalidoni dengan jumlah durasi 30 jam, pekan lalu berada di atas peringkat kelima. View tertinggi, nomor 100 Kalidoni dengan jumlah view 4261, bertahan, pekan lalu juga sudah di posisi pertama. Peringkat kedua nomor 171 Kalidoni dengan jumlah view 3171, meningkat dari sebelumnya dari posisi yang ketiga. Posisi ketiga nomor 87 IT3 dengan jumlah view 2629, sebelumnya peringkat keempat. Jumlah subscribe tertinggi diraih oleh nomor 228 SU1, pekan lalu juga peringkat pertama. Peringkat kedua adalah nomor 171 dari Kalidoni dengan jumlah subscriber 217, pekan lalu juga peringkat kedua. Peringkat ketiga diraih oleh nomor 116 dari Kalidoni dengan 184 subscriber, pekan lalu di posisi keempat. Ada yang stabil, ada bergeser sedikit, dan ada juga yang melonjak. Tentu saja posisi bisa berubah setiap minggunya. Selengkapnya bisa disimak pada Rumba Channel, pada playlist yang bertajuk Sayembara Guru SD Favorit Palembang 2023-2024. Tunjukkan dukungan bagi guru yang dicintai menjadi paling favorit di tahun 2023-2024 ini. Melaju sampai ke puncak untuk para guru kebanggaan. Semangat selalu, salam Rumba.